Baik. Lanjut hadis ke-4. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Hadis ke-4 lihat di terjemahan tentang penciptaan manusia dan ketentuan nasibnya. An -abi bin Abdul Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qol, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahhu shadiqul masduq, inna hadakum yajma inna ahadakum, yajm inna ahadakum. يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بقدر رزقه وأجله وعمله وسكي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يأمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراء فَيَسْبِقُ عليه الكتاب فيأمل بأمال أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يأمل بأمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراء فيسبق عليه الكتاب فيأمل بأمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepada kami dan beliau adalah As-Sadiq Al-Masduq. as Al-Masduq, Al lihat as itu apa yang diucapkan oleh Nabi SAW Terus Al-Masduq apa yang diwahyukan padanya? Maka beliau kalau as berarti apa yang diucapkannya berarti jujur lagi dibenarkan berarti apa yang dibawa dari Jibril juga berarti benar beliau bersabda sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari fibat ini umi arba'ina yoman. Kalau di matan saya tidak ada nutfatan. Kalau di sini ada berupa nutfah air mani. Nutfah itu air yang murni yang dimaksud sini adalah mani. Kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah yang tidak kering. Alaqah selama itu 40 hari. Kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Mudgha itu secara bahasa artinya mengunyah. Ya, artinya itu mengunyah. Mudgha nah, itu mengunyah. Maka seperti sesuatu yang dikunyah gitu. Namun yang dimaksudkan sini adalah segumpal daging, potongan daging. Nah, sekarang faedah hadis Tadi ada proses penciptaan manusia, kemudian yang kedua itu tentang amalan seorang. Ada amalannya itu seperti amalan penduduk surga, sampai akhirnya dia kemudian masuk neraka. Ada amalannya seperti penduduk neraka, sampai akhirnya dia itu masuk surga. Nah, sekarang faedah hadis: janin mengalami beberapa fase hingga sempurna, dengan memiliki jasad dan roh. Saya ulang, janin mengalami beberapa fase hingga sempurna dengan memiliki jasad dan roh. Apa saja tadi fasenya? Nutfah, alaqah, terus Nutfah itu seletes mani. Terus alaqah segumpal darah. Mudghah segumpal daging. Nah lalu pada Usia 120 hari Maaf, Sebentar dilanjutkan tadi ya Hingga sempurna dengan memiliki jasad dan, dan roh Pada usia 120 hari Jadi ruhnya nanti pada usia 120 Berapa bulan? Empat bulan Maka keadaan selama empat bulan Dengan di bawah empat bulan berbeda namun yang sudah sebentuk mudgo tadi lari 81 sampai 120. 81 sampai 120 kan mudgo ya. Nah itu sudah ada bentuk segumpal daging. Maka ada yang nampak sudah wujud manusia. Bahkan sudah ada detak jantung. Di usia 81 sampai 120 tadi. Maka kalau keguguran dalam usia itu Nantinya ada dua kemungkinan Darahnya bisa darah nifas Darahnya bisa darah atau Darah nifas ketika sudah ada bentuk seperti manusia Lantas keguguran Kalau belum ada bentuk seperti manusia Maka darahnya istihadah tetap sholat Istihadah darah kotor Terus beda yang kedua Perhatian Allah pada hambanya sampai janin pun diperhatikan sampai janin pun diperhatikan juga di utus malaikat juga diutus malaikat lalu meniupkan roh lalu meniupkan ru kemudian menetapkan empat perkara empat perkaranya apa catat empat perkara rizki ajal amal bahagia atau sengsara Rizki, ajal, amal, bahagia atau sengsara? Terus sekarang dicatat ada empat pencatatan takdir. Ada empat pencatatan takdir. Satu, tak pencatatan takdir secara umum. Satu, pencatatan takdir secara umum. Yaitu yang berada di lauhul mahfuz. Yaitu yang berada di lauhul mahfuz. Dua, pencatatan takdir umri. yaitu pencatatan empat macam takdir dalam perut ibu. Tiga, pencatatan takdir sanawi, sanawi, sanawi atau tahunan, yaitu pencatatan pada malam Lailatul Qadar. Terus yang keempat pencatatan takdir harian yaitu setiap waktu Allah terus mengatur makhluknya yaitu setiap waktu Allah terus mengatur makhluknya ini disebutkan, disebutkan dalam ayat huwa fi shan. setiap waktu Allah itu mengatur makhluknya sibuk mengatur makhluknya nah situ ada catatan takdir umum tadi yang pertama ya yang di laul mahfud tadi kan ya kan itu tidak bisa berubah. Sedangkan takdir umri bisa berubah. Lah, tadi takdir umum yang pertama di laul mafud tidak bisa berubah. Sedangkan takdir yang kedua tadi apa? Takdir umri bisa berubah. Jadi yang bisa dirubah yang takdir umri saja. Namun walaupun kita bilang kayak gini, kita pun nggak tahu itu berubah atau enggak. Karena nggak tahu awalnya itu apa, akhirnya apa. Kecuali kalau sudah terjadi takdir tersebut. Ini iya, kan imannya takdir kayak gitu. Terus faedah yang keempat. Lihat ya, pada potongan hadis yang disebutkan akhir kan ada orang yang dia itu beramalan seperti amalan penduduk surga. sampai antara dia dan surga itu tinggal satu hasta saja kitab Lantas catatan amal itu mendahulinya Faizbukulun nar Maka dia masuk neraka Nah ini tentang Orang yang Akhir hidupnya ada yang husnul khotimah Ada yang su'ul khotimah Berarti faedah keempat hadis ini mengingatkan Agar kita Tidak mengotori hati dengan berbagai noda, karena keadaan seorang hamba, karena keadaan seorang hamba akan berubah, akan berubah hingga mendapatkan akhir yang baik atau ke akhir yang jelek, akhir yang baik atau ke akhir yang jelek kan bisa berubah. Maka jangan dinodai, kalau dinodai, akhirnya siapa tahu itu jadi akhirnya dia tutup dengan amalan jelek nantinya. Nah tentang keadaan ini ada penjelasan tersendiri. Ada orang yang tadi amalan pondok surga berubah jadi amal penuh neraka karena dia cuma pentingkan amalan lahiriah, ya, batinnya tidak. Alias dia itu pamer amalan di hadapan orang lain. Sedangkan tadi tadi ahli maksiat beramal dengan amalan penuh neraka, namun ujungnya endingnya adalah dia masuk surga karena dia mau bertobat pada Allah dengan taubatan nasuha. Maka jangan remehkan orang pula. Nah sekarang kaidah dari hadis. Innamal a'malu Kaidah pertama, innamal Sesungguhnya amal itu dilihat pada akhirnya. Setiap amal itu dilihat pada akhirnya. Terus yang kedua, al ibro bil makhabir la bil Yang dinilai adalah pengalaman. Yang dinilai itu adalah, ya biar mudah dipahami lagi saya ganti. Yang dinilai itu adalah amalannya. Ya, yang dinilai itu adalah amalannya yang dijaga ajek. Bukan sekadar yang nampak saja. Jadi jangan cuma sekali sekali Makhabir, Jadi ada pengalaman di situ. Amalannya dijaga terus jaga aja terus. Kalau cuma sekali sekali itu cuma orang tahu itu saja gitu. Namun sekarang dia jaga, besok jaga lagi, besok jaga lagi, besok jaga lagi. Akhirnya endingnya dia tutup dengan amalan yang baik. Makhabir itu pengalaman tadi. Saya sebut amalannya dijaga aja. Wallahu aalam, beri satu menit.